Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mukhtar. Baru-baru ini, Akmal Saleh, Ketua Pemuda Umno-Baru, digelar Datuk sempena hari lahir Gubernur Melaka Muhammad Ali Muhammad Rastam yang ke-75. Ramai orang tertanya-tanya, adakah anugerah itu wajar? Adakah dia layak menerima anugerah itu? Menghadiahkan sikap perkauman dan sikap tidak bertoleransi dengan anugerah Datuk telah merendahkan nilai anugerah tersebut. Ia menunjukkan yang kerajaan negeri tidak peduli perasaan rakyat. The state government is out of touch with the rakyat. Adakah ini yang dimahukan oleh golongan elit masyarakat dan kepimpinan negara? Jadi, siapa itu Akmal? Siapa dia Akmal? Dalam insiden stalking kalimah Allah awal tahun ini, Akmal menggerakkan kempen untuk memboikot semua kedai KK Supermart. Walaupun pengasas rangkaian kedai tersebut, KK Chai, sudah pohon maaf secara terbuka diikuti oleh syarikat dan kilang pembekal stoking itu, Akmal masih tidak puas hati. Tindakan boikot yang tidak bertanggungjawab ini oleh Akmal ya menyebabkan 3 kedai KK Mart kena baling bom pada bulan Mac dan juga April lepas. Bom dibaling di Bido, Perak, di Sungai Isap, di Kuantan, Pahang dan juga di Kuching, Sarawak. Walaupun ada rakaman CCTV, tapi sampai hari ini tiada siapa telah ditangkap melontar bom-bom itu. Ini setakat yang saya tahu dan jika anda mempunyai maklumat yang baru, sila maklumkan pada kami. Mujurlah tiada kehilangan nyawa ataupun kecederaan yang teruk ataupun kebakaran yang memusnahkan harta benda akibat kegiatan jenayah ini yang berpunca dari tindakan Akmal. Tapi mari kita buka minda dan berfikiran lebih kritis. Let's do a bit of critical thinking. Ini 10 soalan saya. Mungkin anda ada banyak lagi pertanyaan. Nombor 1. Ucapan kebencian yang dipromosikannya Akmal mendorong serangan vigilante, kebocoran data peribadi dan ancaman untuk membakar kilang. Jadi, penghasutannya membuatkan rakyat Malaysia berasa takut akan keselamatan mereka. Kalaulah anda ya menghasut seperti apa yang ia telah buat, anda akan ditahan dan dibawa ke polis lokap dan juga ke mahkamah dengan secepat mungkin. Tetapi, mengapa tidak Akmal? Soalan yang kedua. Akmal beri gambaran kepada semua orang bahawa hanya dialah pahlawan sebenarnya orang Melayu dan pembela Islam. Tetapi dia batu apikan rakyat Malaysia dengan ucapan kebenciannya. Serangannya yang tidak terhenti-henti ke atas KK Mart berpotensi mencetuskan politik, kebencian dan perpecahan di Malaysia ni. Jadi, mengapa ahli politik dalam kabinet dan juga dalam pembangkang, terutama lagi ulama ya dan ketua agama, tidak suruh ia tutup mulut? Setiap kali ada orang gelar diorang, diri diorang tu pembela Islam, semua orang takut padanya. Yang ketiga, Zahid Hamidi, Presiden UMNO baru, tidak tegur Akmal menghasut dan perangai rasisnya. Akmal menjejas harmoni berbilang kaum dan juga keselamatan negara. Adakah Zahid takut pada Akmal? Yang keempat, Akmal perangai angkuh untuk menunjukkan yang dia ni kuat dan berkuasa dan ada power. Dia bangga digelar hero orang Melayu dan pembela Islam. Adakah Akmal bercita-cita nak jadi Presiden UMNO baru?
Yang kelima, mengapa pula Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak tegur Akmal? Perbuatan Akmal menjejas stabiliti kerajaan perpaduan. Perbuatan Akmal goyangkan kerajaan madani. Bila dia enggan tegur Akmal, rakyat Malaysia dakwa mungkin Anwar ni takut pada Akmal. Mereka pertanyakan kualiti kepimpinannya. Jadi, apa Anwar tunggu lagi? Yang keenam, dendam Akmal membawa malapetaka bukan sahaja untuk pekerja KK Mart dan pengurusannya, tetapi juga untuk pelabur tempatan dan juga pelabur asing. Semua ini akan menjejaskan ekonomi negara. Ekonomi Malaysia ni mesti meningkat sebelum kehidupan kita lebih selesa. Hutang negara sekarang ialah 1.4 trilion ringgit. Trilion ya. Tidakkah semua ini membimbangkan Perdana Menteri? Yang ketujuh, Akmal kata semua syarikat yang menghina Islam patut ditunjuk ajar dan diboikot. Ini kenyataan yang tidak masuk akal. Selepas isu stalking, terdapat pula dakwaan kasut yang menghina Islam. Stalking dulu, lepas tu kasut. Lepas itu pula ada orang dakwa hotel di Perlis yang menghina Islam. Bila agaknya kerajaan akan hentikan kebodohan ekstremis keagamaan ini? Perkara macam inilah yang akan menakutkan peniaga tempatan, pelabur asing, turis kita dan juga rakyat biasa. Ahli politik yang pentingkan diri sendiri akan binasakan negara. Yang ke-8. Seruan Akmal untuk memboikot perniagaan memberi kesan kepada orang Melayu kerana ramai orang Melayu diambil bekerja oleh firma ini. Apabila firma tidak mempunyai sebarang perniagaan dan keuntungan dikurangkan, mereka perlu menamatkan pekerja mereka kerana tak ada duit yang masuk dalam bisnes mereka. Jadi mereka mungkin terpaksa tutup kedai. Apabila firma ditutup, orang Melayu juga adalah yang paling teruk terjejas. Mereka tidak boleh membayar sewa atau mortgage rumah mereka. Mereka tidak mempunyai wang untuk makanan atau kekurangan wang untuk makanan dan atau untuk kecemasan perubatan. Adakah Akmal sudah memikirkan kebodohan perbuatannya? Yang ke-9, Akmal tidak mengindahkan nasihat dan amaran ramai orang yang terdiri daripada beberapa menteri, juga bekas menteri, bos kedai Maidit, peguam dan juga rakyat Malaysia yang terkemuka. Dia gagal menyedari tindakannya itu serius. Dia gagal menunjukkan kepimpinan. Kan dia ketua pemuda Umno-Baru. Dia gagal bertindak secara bertanggungjawab dan ia membahayakan nyawa orang ramai. Jadi, mengapa seorang seperti Akmal ni diberi gelaran Datuk? Yang ke-9, nasib baik ya, mujurlah tiada sesiapa yang terbunuh dalam baling bom ni atau dapat kecederaan yang teruk ataupun meninggal dunia ataupun pemilik kedai rugi berjuta-juta atau berbilion ringgit. Jadi, mengapa polis ada dua darjat tindakan? Jadi kan, memberi ganjaran kepada orang yang bersikap perkauman dan sikap tidak bertoleransinya adalah salah. Pentadbiran Melaka ni seolah-olah buta dan tak ambil berat perangai rasis dan sikap tidak bertoleransi. Mereka menunjukkan contoh yang salah kepada anak-anak kita dan pada pelabur asing. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.